Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Adik-adik, mari belajar mengurutkan bilangan bersama Upin dan Ipin. Urutkan bilangan dari yang terbesar. Manakah bilangan yang paling besar? Apakah 4, 10, 7, 5, atau 9? Ya, 10 adalah bilangan yang paling besar. Jangan lupa kita coret angka 10. Manakah bilangan yang paling besar sisanya? Ya, 9 adalah bilangan terbesar sisanya. Kita coret angka 9. Manakah bilangan terbesar sisanya? Ya, 7 adalah bilangan terbesar yang tersisa. Kita coret angka 7. Manakah bilangan yang terbesar? Apakah 4 atau 5? Ya, 5 adalah bilangan yang terbesar. Kita coret angka 5 dan sisanya adalah angka 4. Adik-adik pasti sudah bisa melakukannya dengan baik. Urutkan bilangan dari yang terbesar. Manakah bilangan yang paling besar? Apakah 3, 8, 10, 2, atau 6? Ya, jawaban bilangan yang paling besar adalah 10. Jangan lupa kita coret setelah kita pilih angka 10. Manakah bilangan yang terbesar sisanya? Ya, 8 adalah bilangan yang terbesar sisanya. Jangan lupa kita coret angka 8. Manakah bilangan yang terbesar sisanya? Ya, 6 adalah bilangan yang paling besar sisanya. Kita coret angka 6 yang sudah kita pilih. Tinggal 3 dan 2. Pasti mudah. Manakah bilangan yang terbesar sisanya? Ya, 3 adalah bilangan yang terbesar sisanya. Tinggal angka 2, yaitu bilangan yang paling kecil. Urutkan bilangan dari yang terbesar. Manakah bilangan yang terbesar? Apakah 4, 8, 2, 10, atau 6? Ya, betul. Angka 10 adalah angka yang paling besar. Jangan lupa kita coret angka 10-nya. Manakah bilangan terbesar sisanya? Ya, 8 adalah bilangan terbesar yang tersisa. Kita coret angka 8. Tinggal 4, 2, dan 6. Manakah bilangan terbesar sisanya? Ya, 6 adalah bilangan terbesar sisanya. Jangan lupa kita coret angka 6. Tinggal 4 dan 2. Mana yang terbesar? Ya, 4 adalah bilangan yang terbesar sisanya. Tinggal angka 2, bilangan yang paling kecil. Urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar. Manakah bilangan yang terbesar? Apakah 2, 16, 13, 9, 19, atau 18? Ya, benar. 19 adalah bilangan yang paling besar. Kita coret angka 19-nya karena kita sudah memilihnya. Sekarang tinggal 2, 16, 13, 9, dan 18. Manakah bilangan yang terbesar? Ya, benar sekali adik-adik. 18 adalah bilangan yang terbesar. Kita coret angka 18-nya. Sekarang tinggal 2, 16, 13, dan 9. Manakah yang terbesar? Ya, benar sekali. 16 adalah bilangan yang terbesar sisanya.
Sekarang kita coret angka 16-nya. Kita memilih manakah bilangan yang terbesar? Apakah 2, 13, atau 9? Ya, betul. 13 adalah bilangan terbesar yang tersisa. Kita coret angka 13-nya. Sekarang tinggal 2 dan 9. Mana yang terbesar? Ya, benar sekali. 9 adalah bilangan terbesar. Maka sisanya tinggal 2 bilangan yang paling kecil. Adik-adik pasti sudah bisa dan terus belajar ya. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Manakah bilangan yang terbesar? Apakah 5, 11, 13, 9, 19, atau 15? Ya, betul. 19 adalah bilangan yang terbesar. Maka kita coret angka 19-nya karena kita sudah memilihnya. Sekarang tersisa 5, 11, 13, 9, dan 15. Manakah yang terbesar? Ya, 15 adalah bilangan yang terbesar. Kita coret angka 15-nya. Sekarang manakah bilangan yang terbesar sisanya? Apakah 5, 11, 13, atau 9? Ya, betul. 13 adalah bilangan yang terbesar sisanya. Maka kita coret angka 13-nya. Sekarang kita memilih mana yang terbesar. Apakah 5, 11, atau 9? Ya, benar. 11 adalah bilangan yang terbesar. Kita coret angka 11-nya. Sekarang tinggal 5 dan 9. Manakah yang terbesar? Benar sekali adik-adik. 9 adalah bilangan yang terbesar. Kita coret angka 9-nya dan yang tersisa adalah 5 bilangan yang paling kecil. Urutkan bilangan dari yang terbesar. Manakah bilangan berikut yang paling besar? Apakah 4, 12, 16, 8, 20, atau 18? Ya, 20 adalah bilangan yang terbesar. Jangan lupa kita coret setelah kita pilih angka 20-nya. Sekarang, mana yang terbesar yang tersisa? Apakah 4, 12, 16, 8, atau 18? Ya, 18 adalah bilangan yang terbesar sisanya. Maka di sini kita coret angka 18-nya. Sekarang tinggal 4, 12, 16, dan 8. Manakah bilangan yang terbesar? Ya, 16 adalah bilangan yang terbesar. Maka di sini kita coret bilangan 16-nya. Sekarang tinggal 4, 12, dan 8. Manakah yang paling besar? Ya, betul. 12 adalah bilangan yang terbesar sisanya. Maka jangan lupa kita coret angka 12-nya. Sekarang tinggal 4 dan 8. Manakah yang terbesar? Ya, benar. 8 adalah bilangan yang terbesar yang tersisa. Maka di sini kita coret angka 8-nya. Tinggal 4 adalah bilangan yang paling kecil. Urutkan bilangan dari yang terbesar. Manakah bilangan yang terbesar? 20, 3, 11, 9, 5, atau 7?
Ya, bilangan terbesar yaitu 20. Kita coret angka 20 yang sudah kita pilih. Sekarang, manakah yang terbesar sisanya? Apakah 3, 11, 9, 5, atau 7? Ya, 11 adalah bilangan terbesar sisanya. Maka di sini kita coret bilangan 11-nya. Tinggal 3, 9, 5, dan 7 yang tersisa. Manakah yang terbesar? Ya, 9 adalah bilangan yang terbesar. Tinggal 3, 5, dan 7. Sekarang, mana yang terbesar? Ya, angka 7 adalah angka yang terbesar. Sekarang tinggal 3 dan 5. Adik-adik pasti mudah untuk memilihnya. Manakah yang terbesar? Ya, 5 adalah angka yang terbesar yang tersisa. Sekarang tinggal angka 3, yaitu angka yang paling kecil. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Manakah bilangan yang paling besar? 3, 13, 1, 9, 15, atau 17? Ya, 17 adalah bilangan yang paling besar. Kita coret angka 17-nya. Sekarang tinggal 3, 13, 1, 9, dan 15. Manakah bilangan yang paling besar? Ya, 15 adalah angka yang paling besar. Kita coret angka 15 yang sudah kita pilih. Sekarang, manakah bilangan yang terbesar? Apakah 3, 13, 1, atau 9? Ya, 13 adalah angka yang terbesar. Kita coret angka 13-nya. Tinggal 3, 1, dan 9 yang tersisa. Manakah yang terbesar? Ya, angka 9 adalah angka yang terbesar. Sekarang tinggal 3 dan 1. Pasti adik-adik mudah untuk memilihnya. Manakah yang terbesar? Ya, pasti 3 lebih besar daripada 1. Kita coret angka 3-nya dan sisanya adalah 1. Maka adik-adik sudah bisa mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Manakah bilangan yang paling besar? 3, 1, 9, 5, atau 7? Ya, betul. 9 adalah bilangan yang paling besar. Kita coret angka 9-nya. Sekarang, manakah bilangan yang paling besar yang tersisa? 3, 1, 5, atau 7? Ya, betul. 7 adalah bilangan terbesar yang tersisa. Jangan lupa kita coret angka 7 yang sudah kita pilih. Sekarang tinggal 3, 1, dan 5. Manakah yang terbesar? Ya, 5 adalah bilangan yang paling besar. Kita coret angka 5. Sekarang tinggal 3 dan 1. Manakah yang besar? Ya, pasti mudah. 3 adalah bilangan yang terbesar. Dan tinggal 1 adalah bilangan yang paling kecil.
Jangan lupa subscribe, like, and share.